teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Oke, guys, kemarin kita sempat buat video resolusi yang 2024. Dan ternyata gak nyangka banget, ternyata untuk resolusi mereka itu ternyata ada di Mazda MX-5. Emang seperti apa sih Mazda MX-5 ini? Karena selain mobilnya keren, juga Mazda MX-5 ini adalah salah satu mobil sport yang bisa dibilang lebih terjangkau juga untuk dari harganya. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa sebenarnya MX-5 untuk di warna soul red crystal metallic ini. Buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak Ena ucapkan, karena kalian itu udah setia banget sama Ena untuk subscribe channel YouTube Ena, dan buat bantu ngebangun channel ini untuk menjadi yang lebih baik. Oke, kita lihat yuk sekilas untuk Mazda MX-5. Untuk harga di 859.900, seharga apa ya, istilahnya ini kan MX-5 yang disebut dengan mobil Mazda Miata yang juga mobil sport juga, tapi harganya lebih terjangkau nih untuk mobil sportnya. Dan satu lagi, untuk orang-orang yang memang pengoleksi mobil sport, ini cocok banget karena harganya lebih terjangkau. Jadi bukan buat keluarga, bukan buat pemakaian yang hanya sekedar pemakaian harian, dan juga bukan untuk kaum mendang-mending. Nah, jadi sekarang kita lihat aja yuk seperti apa MX-5 ini. Kita lihat untuk tampilannya, emang dia nggak terlalu besar karena dia emang sport car, dan juga modelannya ini unik banget. Ini salah satu mobil unik yang ada di Mazda ya. Kita lihat dari tampilan bagian samping aja, ini tingginya aja nggak tinggi-tinggi banget. Sama kita aja ini masih tinggian Ena ya, kalau untuk dari mobilnya. Dan juga kita lihat untuk kacanya di bagian samping, kacanya ini nggak yang ada ini framenya, tapi dia udah yang frameless untuk dari kacanya. Dan juga untuk handle pintunya, dia suara dengan body dan juga ada tombolnya untuk di bagian dari pintunya. Untuk spionnya ini nggak suara dengan body, tapi dia warnanya warna hitam, jadi mengesankan memang mobil-mobil sport banget ya untuk MX-5 ini. Dari bagian sampingnya, nih, ini kelihatan lebih rata dan juga kayak nggak ada semacam body kit, padahal ini mobil sport. Tapi untuk Mazda Miata sendiri ini, mobil sport ini menampilkan pengen yang lebih simple dengan hanya ada lampu sein untuk di bagian samping. Dan kalian jangan tanya untuk dari ground clearance-nya, karena ini untuk mobil sport, jadi ground clearance-nya agak sedikit lebih pendek. Nah, kita lihat yuk untuk bagian dari sini. Untuk bagian dari velgnya, ini velgnya sih sporty banget ya, karena desainnya ini bukan desain yang emang seperti mobil Mazda kebanyakan, karena menampilkan dan apa ya, Mazda itu menampilkan mobil-mobil yang emang detail banget gitu. Untuk mobil sport velgnya seperti ini, untuk mobil SUV velgnya seperti ini. Jadi kita lihat untuk bannya, dia menggunakan ban yang Bridgestone ya. Untuk ringnya, dia menggunakan ring yang 17 dengan velgnya dia warnanya black glossy, dan juga tampilan velgnya kayak semacam apa ya, semacam bentuk bintang gini ya untuk tampilan bagian dari velgnya. Nah, kita akan lihat yuk tampilan bagian dari depannya. Anak muda pasti suka banget sama mobil ini. Kenapa? Karena kan anak muda itu istilahnya belum yang berkeluarga, jadi mereka butuh mobil yang memang cocok dipakai buat mereka sendiri. Nah, salah satunya adalah Mazda MX-5 ini. Kenapa? Karena memang mobilnya ini memang mobil pelit. Nanti mungkin kita akan lihat sedikit ya untuk bagian dari dalamnya. Ini kita lihat tampilan bagian depannya dari atas sampai ke bawah. Ini bagian dari bonetnya kelihatan lebih besar dan lebih pipih dan kayak lebih apa ya, lebih panjang untuk bagian dari bonetnya. Nah, di sini ada emblem dari Mazdanya. Untuk lampunya, kita lihat lampunya dia sudah menggunakan lampu yang LED, dan juga untuk lampu seinnya dia masih menggunakan yang bohlam ya. Untuk di bagian depan, di sini untuk tampilan bagian grillnya dia sudah menggunakan yang namanya black glossy untuk di bagian dari grill depan. Dan di sini kayak semacam ada lampunya lagi guys. Dan di bagian bawah lengkap dengan body kitnya, warnanya warna black dove. Ini dia tampilan bagian depannya. Jadi kalau di jalanan raya ataupun di lagi kebut gitu di tol, widih, ini sih keren banget untuk MX-5 ini ya. Memang mengesankan mobil-mobil
luar negeri yang mengesankan mobil-mobil Eropa banget. Jadi buat kalian, kalau kalian melakukan pemesanan mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Atau mungkin kita akan sedikit spill untuk bagian dari interiornya. Oke teman-teman, emang nggak salah sih ya, customer itu meresolusikan keinginan mereka ataupun harapan mereka itu untuk membeli mobil Mazda MX-5. Karena emang sekeren ini Mazda MX-5. Kita lihat bagian dari interiornya. Ini untuk bagian dari door trimnya aja, dia udah yang frameless ya dari kacanya. Dan juga dia sini udah soft touch dengan ada jahitan asli. Dan juga di sini ada central locknya dengan ada nuansa karbon. Nah kita masuk dulu ke dalam. Seperti apa? Nih, untuk akses masuknya sih kita nggak perlu effort ya, tapi ya agak sedikit. Karena kalau untuk orang tinggi sih ini agak sedikit lebih effort sih untuk dari masuk ke Mazda MX-5 ini. Oke ya, ini mobilnya memang kelihatan lebih pendek banget. Jadi kalau kita naik ini, kayak kita berselancar. Kenapa? Karena posisi kita dengan posisi dari bawahnya itu kayak kita menapak banget gitu loh. Dan kalau untuk ngebut ini enak banget, karena kalau ngebut itu nggak berasa kayak limbung, karena memang mobilnya agak sedikit napak gitu ya. Oh, dari setirnya kita lihat setirnya dia udah soft touch dibalut dengan jahitan asli, dan juga di sini ada emblem dari mobil Mazda. Di sini juga lengkap ya, ada cruise controlnya juga, dan lengkap dengan pedal shift. Di sini untuk ada pengaturan lampu, dia yang sudah auto untuk di bagian lampunya, dan juga untuk AC-nya. Nih, AC-nya bentukannya bulat seperti ini, dan di sini lengkap dengan VSC-nya juga dan stop off juga. Ini untuk pembuka bagasi ya, di bagian sini ini pembuka bagasi. Oke, untuk dari tampilan bagian dari dashboardnya, dia seperti ini, kelihatan lebih simple dan tapi mengesankan mobil sport banget gitu. Karena di sini tuh ada semacam bentukan dari AC-nya, tampilan AC-nya dia tuh udah yang mengesankan, yang klasik banget ya untuk dari tampilan bagian AC-nya. Oke, dan untuk cup-nya ini juga bisa dibuka dan kita juga udah pernah cobain. Apalagi pada saat di jalanan mobilnya terus untuk dari atas itu dibuka, itu bakalan keren banget ya. Oke ya teman-teman, jadi kalian tuh nggak ada salahnya untuk meresolusikan keinginan kalian ataupun untuk menciptakan mimpi-mimpi kalian untuk memiliki mobil Mazda ini. Jadi buat teman-teman, kalau kalian mau pesan mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Untuk info harga, info promo, dan juga cashback lainnya, kalian bisa langsung aja hubungin Ena. Oke, terima kasih banyak yang udah menonton video Ena. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.